Oke okay, baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah mengklik uh, video saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe dan sudah like. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan mendapatkan umur yang panjang. Oke okay, untuk sobat semua di sini saya review di tetangga yaitu memberi pakan yang terlalu over ya. Jadi akibatnya itu seperti ini. Ini ada sisa pakan tuh paling kalau satu karung ada ya. Nah, ini asli real. Real tuh kan pakan ya konsentrat itu. Nah, ini dibuang ini ya. Bukannya dibuang sebenarnya tadinya kan tujuannya diberi eh, dikasih ke ikan akan tetapi ikannya sudah kenyang atau tidak mau atau apa ya karena sudah tidak mau dan mengakibatkan ya sia-sia jadi seperti ampas seperti ini ya, enggak dimakan. Mau tidak mau jadi hanya mengkotori kolam saja ya. Jadi saya sarankan dan saya rekomendasikan kepada sobat-sobat semua bahwasanya dalam memberi pakan yang tepat yaitu adalah lebih baik sedikit namun langsung dimakan atau langsung di uh, dicaplok ya oleh ikannya ya supaya langsung habis dan tidak menyisakan yaitu ampas-ampas seperti ini ya. Jadi ini sangat recommended banget bagi orang-orang yang kaya ya membuang pakan seperti ini ya ini untuk lebar kolam jadi untuk sobat semua itu ya ini sia-sia ya jadi seperti ngasih makan ya ampas nasi ya karena untuk kadar proteinnya ini otomatis ini sudah habis ini ini kan tinggal uh, ampas saja hanya sampahnya saja ya walaupun dikonsumsi sudah tidak mengandung ya walaupun mengandung paling berapa persennya oke sobat semua mungkin itu saja yang bisa saya bagi-bagikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi saya Erhi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh